Dan menurut aku, Red Jelly ini udah banyak banget yang bilang kalau ini tuh bagus banget. Kali ini aku mau nge-review sesuatu yang lagi booming dan banyak juga yang dibahas sama orang-orang, yaitu sesuai judulnya, aku mau nge-review tentang Red Jelly dari MS Glow karena harganya ini bener-bener cukup mahal banget. Dan sebelum aku review, kalian jangan lupa dulu tekan tombol subscribe, like, comment, channel Ayu Molek dan tambah berkembang lagi, dan jangan di skip. Oh iya, terus kalian jangan lupa tekan notifikasi yang ada di bawah biar kalian tahu apa aja yang Ayu buat. Oke guys, ini dia yang aku review, yaitu Red Jelly dari MS Glow. Harganya ini bener-bener cukup mahal banget. Cuman di sini packingnya itu bener-bener cantik banget tuh, kalian bisa lihat. Ini tuh tempatnya agak tebel, cuman isinya tuh sedikit karena ada wadah lagi di dalamnya. Isinya cuman 15 gram. Oke, langsung aja aku buka. Ini tuh packagingnya itu bener-bener cantik banget. Ini kalian bisa lihat, cantik banget luarnya. Terus ini tuh kayak bentuknya tuh cair sama kental gitu, kayak gak spesifik gitu. Nih, bisa keluar-keluar gitu dia ditutupnya. Dan ini juga ada tutupnya nih. Nih, kayak keluar-keluar gitu kan. Terus aku, menurut aku sih lebih gampang yang ditekan gitu guys. Tapi menurut aku ya, ini langsung aja lihat jadinya tuh. Warnanya tuh cantik banget. Ini yang bisa lihat, aku tuh takut tumpah, bener-bener dia tuh cair, kental. Ini gak spesifik banget gitu. Nempel-nempel, keluar, tutup-tutupnya. Warnanya tuh cantik banget, kental. Kita lihat kan. Tuh, baru dihinikan aja udah mau tumpah gitu guys, sayang banget kalau tuh kalau tumpah. Nih, pakai red jelly-nya ini nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Kalau sedikit aja udah langsung merata gitu ke wajah gitu, udah merasa kayak udah pas banget di wajah, sedikit aja makainya. Aku juga mau bahas kenapa aku udah lama ini baru ngebahas red jelly, karena aku udah pengalaman banget pakai red jelly ini dan bener-bener hasilnya itu berubah banget guys. Kayak jerawat, bekas jerawat wajah kita itu langsung bener-bener hilang banget gitu pakai red jelly ini. Aku sempat punya jerawat di kening, terus itu di situ aku pakai yang paket acne, dan aku di sini juga pakai red jelly-nya juga, serumnya juga. Terus beberapa bulan kemudian, sebulan kayaknya, langsung bener-bener hilang gitu guys bekasnya. Aku pakai red jelly ini sekisaran 1 bulanan baru, dan hasilnya tuh bener-bener kelihatan banget jerawat dan bekas jerawatnya tuh hilang gitu guys. Dan ini kalian bisa lihat wajah aku tuh bener-bener bersih banget, dan aku bener-bener gak ada pakai apa-apa, cuman pakai paket yang acne sama red jelly-nya doang. Pakai red jelly-nya itu sedikit aja biar kita awet gitu, karena harganya cukup mahal banget gitu kan. Bisa dapat satu paket MS Glow yang whitening atau acne. Terus makainya itu sedikit aja. Kalau pakai sedikit aja udah kerasa banget, udah kayak ngerata gitu guys di wajah. Terus makainya itu harus sesuai dengan anjuran dari membernya. Aku dikasih tahu sama membernya, makainya itu harus setelah cuci muka pakai toner. Setelah pakai toner aku pakai serum dari acne-nya. Terus aku pakai MS Glow yang acne juga. Setelah aku pakai itu aku diamin sebentar, langsung aku pakai red jelly-nya di malam hari sebelum aku mau tidur. Setelah pagi harinya dibilas, terus langsung kelihatan banget wajah kita tuh langsung bersih setelah pakai red jelly-nya ini. Langsung kayak ngerasa glowing banget gitu di wajah.
terus guys, aku kalau orangnya tuh bener-bener takut banget berjerawat. Terus aku langsung ada jerawat muncul di wajah aku langsung pakai mirror jelly-nya di malam hari. Aku tempelin aja gitu di wajah, terus aku usap-usap aja gitu biar jerawat itu bener-bener hilang. Aku tuh gak suka kalau muka aku tuh langsung berjerawat. Aku langsung aku singkirkan bener-bener pakai red jelly ini gitu. Aku rekomend banget buat kalian yang wajahnya bermasalah, yang sensitif terhadap debu atau apa gitu, terus berjerawat, aku wajib pakai ini banget. Karena ini bagus banget, red jelly dari MS Glow-nya tuh bagus banget buat kalian yang bermasalah banget sama jerawat gitu. Dan yang aku pakai ini benar-benar cocok banget di wajah aku. Kalau menurut kalian nggak cocok di kalian, ya kalian nggak usah pakai ini. Yang menurut kalian cocok, kalian bisa pakai aja yang itu, jangan pakai ini, jangan dipaksakan. Karena bener-bener ini tuh bener-bener cocok banget di kulit wajah aku gitu. Tapi kalau misalnya kalian bener-bener berani pakai red jelly ini, kalian langsung aja pakai, jangan ragu-ragu untuk merawat kulit wajah kita gitu. Bener-bener harus berani pakai ini. Kalau misalnya ada resiko besarnya, ya kalian berhenti aja pemakaiannya, pakai yang bener-bener cocok sama kalian gitu. Dan menurut aku, red jelly ini udah banyak banget yang bilang kalau itu bagus banget, makanya aku review sama kalian. PTW ini aku beli sendiri, harganya 300.000. Ini bukan di endorse sama sekali, aku memang beli sendiri dan harganya itu cukup-cukup mahal banget. Ya karena aku pengen sharing aja ke kalian tentang red jelly ini dari MS Glow, jadi kalian tahu apa aja yang aku bahas tentang red jelly ini, manfaatnya, cara pemakaiannya, dan bener-bener hasilnya tuh wow banget gitu guys, gak mengecewakan kalian. Oke, segitu dulu aku review tentang MS Glow Red Jelly-nya. Kalau kalian pengen aku nge-review apa, kalian tinggal komen di bawah. Dan kalian jangan lupa support Ayu Molek dengan cara subscribe, like, comment, share Ayu biar saya berkembang lagi. Dan kalian jangan lupa tekan notifikasi yang ada di bawah biar kalian tahu apa aja yang Ayu Molek buat kalian. Dan dukung terus. Dadah.